giliran saya. Siapa? Oh, sungguh. Alhamdulillah lepe. Milih anak atau suami? Halo guys, jumpa lagi dengan Eros TV. Saya Eros, kita akan main game 5 menit plus ke depan. Jalan dengan Ibu Gembrut. Lucu gak lucu, yang penting tertawa. Tertawa. Oke, Ibu Gembrut, pertama kali ada pertanyaan. Ya, ini harus dijawab. Pertanyaan pertama, apabila dikasih kesempatan namun itu tak mungkin, apa yang kamu inginkan? Aku ingin simpel aja, aku ingin ayahku berada di tengah-tengah keluarga Bungani. Oh, tidak mungkin ya, sudah meninggal kan? Ya, kita doakan saja. Sekarang giliran saya. Siap! Seandainya hari ini kamu diberi kesempatan di surga, apa yang pertama kali kamu lakukan? Aku akan mencarimu. Di mana istriku? Huh? Aku kan sampai surga pertama. Ya. Aku langsung cari istriku di mana? Apa tak siap? Sungguh-sungguh? Ya, tuh sungguh-sungguh toh. Masa tak sungguh-sungguh? Alhamdulillah bisa lepe. Tapi akan kucari ayah ibuku juga. Gitu loh, maksudnya gitu, gitu ya. Kalau disuruh milih anak atau suami? Tong tong tong. Pertama kali pilih anak, anak enggak ada gantinya. Kalau suami titik-titik. Terus kita berdua? Ya, anak dulu baru suami. Oh, gitu ya. Iya. Nomor 2, guys, enggak apa-apa, wes. Pilih gemuk apa kurus? Kalau gemuk atau kurus tuh enggak masalah. Yang penting hatinya. Hatinya bagus, wajahnya enggak perlu dibahas. Misalnya, kamu dikasih banyak harta, apa yang pertama kali kamu lakukan? Akan kubelikan Adel Prapista sepeda yang bagus sekali. Untuk saya? Oh, gampang kamu urus saya. Lalu nomor 2. Yang penting kan anak. Oh. Dibales, guys. Kaya tapi jelek atau miskin tapi ganteng? Kaya tapi jelek, ganteng tapi miskin. Sulit kamu. Masuk. Sulit kamu. Aku pilih yang tengah-tengah aja. Enggak ada pilihan, pilihannya cuma dua. Kaya tapi miskin, jelek tapi ganteng. Kalau dari segi materi jelek aja enggak apa-apa. Ini loh ya. Oke, enggak masalah. Itu kan pilihan. Boleh. Apa yang membuatmu sedih saat kamu bangun tidur? Pagi hari itu. Iya, pagi hari. Aku bangun tidur itu sedih kalau enggak ada makanan untuk anak istriku. Enggak ada makanan. Kamu suka? Tertawa dong. Ibu Gembrut bertanya lalu juga. Jadi aku bertanya, apa yang kamu lakukan seumpama saat ini kamu punya harta? Aku ingin menyenangkan anak dan juga orang tua. Masuk. Ada lagi pertanyaan, kamu pilih mobil atau sapi yang gemuk? Hah? Oh, namanya juga memilih. Sapi apa mobil? Kalau mobil itu pakanannya bensin. Kalau sapi itu kepanasan pakanannya rumput. Pilih mobil aja, enak dan sama. Lama-lama kamu jadi pinter, kamu geng. Ibu Gembrut sangat lucu guys, lama-lama juga cerdas juga dia. Nah, mau milih sapi, nanti kalau nggak ada makanan, ke sawah cari rumput. Dan kalau mobil, kalau ada duit, bayar. Kalau nggak punya duit, nggak usah dia di rumah aja, nggak bener-bener. Pertanyaan lagi, pertanyaan sama ya sama saya. Seumpama, hari ini kamu diberi kesempatan di surga, apa yang kamu lakukan pertama kali? Kamu kan di surga, apa yang pertama kali kamu lakukan? Tadi kan? Aku sudah jawab aku.
Pertama kali aku pasti cari suamiku. Kedua, cari bapak. Kamu gak usah cari aku. Aku sudah di surga enak. Kamu cari bapak sama ibumu gitu. Sana dulu, nanti baru kita ketemu gitu. Oh. Jawabannya harus beda dong. Maksud jawabannya sama, ya aku ngalah lah. Kamu harus cari bapak ibu dulu. Cari bapak kok. Ya. Cari bapak. Nah itu mantap. Pertanyaan terakhir. Apa yang paling kamu sukai dengan suami sama suamimu itu, apa yang membuat kamu senang itu? Walaupun cerewet, tapi perhatian. Oke, terima kasih. Sekian dulu gamenya 5 menit plus. Kita ketemu pada game berikutnya bersama Ibu Gebrut yang sangat pinter saya dia. Oke, dadah guys. Saya lumayan.